sekarang saya sedang berada di jalur kereta api Petak Krenceng Merak. Di sini sedang ada kejadian ya, relnya patah. Gak tahu kenapa patahnya bisa sampai kayak gitu, berpotong-potongan gitu. Tapi kereta lokal yang ke Rangkas Bitung udah berhasil lewat sih tadi. Cuma nanti yang lokal yang menuju Meraknya nggak tahu gimana nasibnya, bisa nerusin ke Merak atau cuma sampai Krenceng. Wallahu alam. Petugas sedang berusaha gimana memperbaiki relnya. Kereta berikutnya sampai Merak sih sekitar jam 9-9an lah, nggak tahu jam 9 berapa, lupa. Ntar kita lihat aja apakah kereta itu tepat waktu sampai Merak atau keretanya cuma sampai Krenceng. Nah itu petugas yang ini kayaknya lagi motong rel buat nambal rel yang ini yang patah. Dia sedang mau motong rel itu, mungkin ntar nanti disambung ke rel yang ini. Apa semangat kerjanya Pak, saya nggak bisa bantu, maaf. Ketemu sama youtuber nih, Brilly Trains. Langsung patah. Masih besi CC205 bu? Enggak, udah Brilly Trains. Oh, Brilly Trains. Dan dia nggak bisa pulang dari Merak ya. Subscribe ya Brilly Trains. Nggak tahu nih ntar dikasih tulisan apa nggak di videonya. Relnya masih belum disambung, saudara-saudara. Lagi ngeleng Pak. Itu lagi diukur ya pakai meteran. Ini persennya udah mulai proses mau penyambungan, itu dibakar-bakar. Apa kabar? Sedang motong rel yang lamanya ya, ntar biar bisa disambung sama rel penggantinya buat nyambung. Dimotong, dibakar. Oh, saya nggak tahu ngurusin material kayak gini dah. Nah itu udah mulai terpotong besi rel lamanya, biar nanti mau apa nyambunginnya rapi. Dipatahin. Iya dipatahin sana biar rapi. Dipatahin nanti sambung. Itu yang bengkok-bengkok itu dicabut itu. Oh berarti kan sambungan nanti sepanjang. Iya. Cuma itu doang tuh 2 meter. Iya, relnya terpotong. Padahal nambung ya, bentar lagi juga ada 54 kalian aja. Soalnya bertahap kok, dari dulu dari apa? Karangantu, Tonjong, Cirebon. Kerjanya juga malam. Kerjanya juga malam. Malam. Aduh, beda sudah. Bodo amat. Lagi dari sini, teman-teman. Itu habis dipotong itu besi relnya masih panas kali ya? Masih belum bisa dipegang. Tuh didinginin dulu tuh pakai. Oh, itu bikinan warga ya? Iya. Bapak mau ngarang juga tetap nanti banyak yang di sini videoin. Ayo. Oke, gitu aja. Nah, ikutan Brilly deh. Ntar kelanjutannya di video selanjutnya. Enggak deh. Ini relnya udah mau kecabut soalnya. Jeng jeng. Ntar tinggal sambung. Itu yang bengkok itu ntar dicabut, putusin lagi terus ditambal. Nah itu lagi. Mau dibakar tuh. Itu masih proses pemotongan rel yang bengkok. Semoga cepat evakuasi perbaikannya biar lokal Merak yang dijadwalkan jam 9.23 sampai di Merak bisa tiba dengan selamat dan lancar. Nah ini palangnya diturunkan biar nggak ada kendaraan yang melintas di jalan ini. Tapi jadi ngerekam PJL nih, balik ke konten PJL lagi saya nih.
proses pembuatan rel, gue lihat relnya. Jadi si leher relnya ini udah rapuh. Sabit dong. Kayak leher relnya ini udah rapuh. Ini kebetulan di jalur sini emang lagi ada proyek rencana penggantian rel ya. Jadi yo, sekalian aja ganti. Sekalian. Sebenarnya itu, tapi proyek masih lama, Pak. Masih tunggu dari asap apa itu? Nah, itu rel barunya tuh. Mau disambung, mau dilas nanti ya. Tapi kayaknya kurang pas. Saya nggak tahu, ntar mungkin bisa pas. Saya nggak ngerti dunia material kayak gini sih. Namanya mereka udah ahlinya, iya. Bisa aja jadi pas gitu, bisa nyambung aja. Semoga mereka berhasil, semoga perjalanan kereta nggak terhambat. Amin. Karena ini bentar lagi kereta yang dari arah Rangkas Bitung mau lewat sih, jam 9.23, ini jam berapa sekarang? Ini lihat jam lah. Kelihatan, lagi ngerekam ini. Udah jam 9-an mungkin ya? Belum. Oh belum ada ya? 8.56. Oh, jam 8.56 sekarang. Ya, agak lama deh. Tapi pasti selama ini belum nyambung, keretanya masih ditahan di kerenceng pasti. Nah, kerenceng. Masih... Selamat, Anda tidak jadi buat hunting kereta. Kasihan jauh-jauh mau hunting kereta. Bodo amat. Itu rel yang baru itu masih dipotong-potong lagi. Buat apa ya? Bolongin kasih penambatnya itu loh buat lipitan rel. Oh lagi, oh. Bolongin. Iya buat penyambung relnya. Buat masukin bautnya itu. Iya. Oh udahlah, anggap aja nonton kembang api. Ini semua dipatahin, mau dipotong lagi kayak relnya. Nah itu penyambung relnya tuh, yang bolong-bolong itu. Nah ntar mau disambung pakai itu. Mereka udah tahu ukuran bolong-bolongannya ya. Terus tinggal dibaut deh nyambung jeng-jeng. Tapi untuk celah yang sekecil itu nggak tahu nyambunginnya pakai rel kecil juga atau dicetak atau gimana. Itu celahnya lagi diukur tadi ya. Ini petugasnya mau motong relnya seukuran celah kecil itu. Kenapa besi dipanaskan gitu bisa terpotong atau makan bisa tersambung? Tapi di sini ada ahli kimia, saya bisa menanyakan kepada beliau. Ya bagaimana Tuan Prabowo Anggara, Dokter Profesor Prabowo, alkemis, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Penyambung sudah dipasangkan, tinggal dibaut itu ya. Iya kan, iya dong. Nah, bapak yang satu itu masih sibuk memotong rel buat menutupi celah kecil. Masih bolong. Sedang dibaut pakai alat itu. Nah, yang satu udah dibaut tuh. Oh selang-seling tuh. Jeng-jeng, ini dia hasilnya. Nggak apa-apa. Relnya udah nyambung, mulus banget noh, kayak nggak habis bekas patah. Cuma itu ada celah kecilnya tuh, akhirnya bisa disambung juga. Tapi mungkin ini cuma sementara, sekali nanti ganti rel baru ini. Tapi cepet ya kerjanya.
cepat dan tepat. Jadi kereta tetap bisa jalan meskipun telat, tapi nggak terlalu terganggu lah untuk hari ini. Iya nih, rel yang patah tadi nih. Itu rel-rel barunya yang udah bakal mau gantiin rel lama. Kayaknya R54 itu ya, bro? Ini R54. Ini yang lama ini R42 nih. Ini kayak rel barunya R54 nih. Rel lamanya itu buatan tahun 91. Setelah 30 tahun diganti. Keren sih, cepet banget kerjanya. Nah, ini dia kereta lokal Merak dari Rangkas Bitung menuju Meraknya. Narisinya di atas aja tuh dia ngomong. Semoga aman dan terkendali saat melewati rel patah ini. Saya mah diam aja dah, jangan pada rebutan ngomong. Nah, itu pakai semboyan 2C ya. Jadi keretanya harus berjalan hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak apa-apa. Jalan keretanya masih perlahan ya, kawan. Kita cepat karena kondisi rel ini masih sementara. Yuk, sekalian narasiin video gue. Jadi relnya masih rel sementara ya, gengs. Jadi keretanya belum bisa jalan terlalu cepat. Ini 5 km kalau nggak salah jalannya. Iya, soalnya semboyan 2C. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari patahan rel tersebut, ya bisalah jalan normal kembali. Jadi ini sementara dulu. Lah, kok air begitu? Airnya muncrat. Apa ketekan sama roda? Gak tahu deh. Oke, satu kereta lagi ya. Satu kereta lagi, lolos keretanya. Alhamdulillah, keretanya lewat dengan selamat. Bersamaan dengan azan zuhur. Berkat kuasa Allah, kesigapan dari petugas PT KAI dan keahlian mereka, rel patah yang tadi pagi terjadi jadi cepat diperbaiki. Dan perjalanan kereta tidak terlalu terganggu. Ya mungkin telat-telat dikit lah. Tapi alhamdulillah, sekarang berjalan boleh melewati rel ini tapi dengan jalan hati-hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.